Berlangsung di ballroom salah satu hotel di Kelurahan Tabapingin, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 1, Kota Lubuk Linggau, Partai Persatuan Indonesia atau Perindo menggelar rapat konsolidasi calon anggota legislatif. Hadir dalam kegiatan ini Ketua DPW Partai Perindo Sumatera Selatan Pebuah Rahman, Ketua DPD Partai Perindo Lubuk Linggau Welmi Syam, Ketua DPD Partai Perindo Musirawas dan Muratara Rizal dan Efrizal, serta sejumlah bacaleg DPR RI Partai Perindo Dapil Sumatera Selatan. Dengan mengusung tema bersama membangun strategi dan bersama memperkuat struktur untuk pemenangan Partai Perindo pada pemilu 2019, Ketua DPW Partai Perindo Sumatera Selatan Pebuah Rahman meminta seluruh bakal calon legislatif, baik DPR RI, DPRD Provinsi, maupun DPRD Kota dan Kabupaten untuk solid dan disiplin. Konsolidasi ini untuk membangun sekaligus menyiapkan strategi-strategi menuju pemenangan pemilu 2019 mendatang. Pebuah optimis jika strategi diterapkan dengan baik, pihaknya yakin Partai Perindo mampu merebut 2 kursi di DPR RI. Sedangkan untuk pemilu di tingkat kota dan kabupaten, pihaknya menargetkan duduk di kursi pimpinan DPRD. Pertemuan hari ini dengan calon anggota DPR RI, itu dengan calon DPR Provinsi, kemudian dengan calon anggota DPR Kabupaten, Musirawas, Muratara, dan Kota Lubuk. Apa yang lebih ditekankan ini Pak terhadap bacaleg kita? Satu, soliditas. Ya. Kemudian disiplin, bagaimana strategi-strategi pemenangan yang akan kita sampaikan nanti. Semua harus bergerak bersama, satu irama, sehingga kita yakin dengan gerakan sama, irama sama, pimpin ini kita akan memenangkan pemilu kita. Tria Jaria, Silampari TV.